Sesaat lagi Anda akan menyaksikan starter pack ini akan dirakit ya secara full ya, tanpa ada yang di-cut. Akan mengikuti seperti yang ada di box ini, seperti apa contohnya. Oke. Okay. Ini ada yang berbeda ya. Mesh dampernya ada di belakang nih. Dan misalnya kita masang di samping. Dampernya di belakang. Inilah waktunya untuk menjadi anak set damper, oke. Okay. Ini kan set damper nih ya, yang udah pernah dibikin sebelumnya. Sekarang waktunya kita ngerakit ini. Tonton terus, rakit Tamiya. Ini adalah kerangka mesinnya. Bodi ini nggak akan saya pakai, ya. Ingat, bodi ini nggak akan saya pakai sampai ini bodi dicat ya. Dengan cat merek Tamiya itu sendiri. Oke, okay. Ini ada rintangannya. Parsel memotong ini harus memakai cutter, guys. Sedangkan cutternya nggak ada. Ya guys ya, langsung aja. Karena kan mau ngerakit fullnya. Nah, kita lepasin dulu nih dari runnernya. Ini kerangka MA paling banyak ya tuh. Kerangka mesinnya ada di MA. Nah, rollernya plastiknya bisa di custom ya. Mau pakai roller besi bisa ya kan, kan ada tuh Duralumin. Nah, ini bearing-bearingnya nih. Bearingnya dikasih 5. Anjay, dikasih 5 bearingnya. Di sini ada pengunci terminal set ya. Tuh. Kita cepet-cepetin semua. Oke, perakitan akan dibuat fast forward ya. Yang artinya nanti tidak ada narasi ya pada saat perakitan, karena ya you know kan, karena ini perakitannya full ya, tanpa ada yang dipotong-potong, hanya dipercepat saja. Tuh, ini saya nggak tahu nih fungsinya apa nih. Ini ngunci dinamo. Dan sisa runner ini sebaiknya jangan dibuang ya, karena beberapa dari anak set damper tuh membutuhkan part ini hanya untuk melakukan hal yang lain gitu. Nah, ini body ini. Bodinya seperti yang saya bilang, tidak saya pasang dulu karena ini warnanya putih, cuy. Berbeda dengan rodi bull yang hitam, ya. Jadi tidak perlu diganti ya kan? Karena sudah berbeda dengan rodi bull STB. Nah, sisa runner ini selagi jangan dibuang ya, guys. Underguard ini enggak akan saya pakai, saya ini terlalu tebel, guys. Karena ada 2 pilihan underguard. Jadi saya nanti akan pakai yang ini untuk melakukan perakitan. Oke. Okay. Yaudah. Saya mau motong dulu, guys. Dan kita akan mulai perakitan guys sekarang.
Nah, ini baru baru setengah jalan ya, guys. Karena saya baru memasang masang mesinnya ya, guys. Jadi kita coba dulu apakah ini berfungsi dengan baik atau tidak. Ya, seberapa dan seberapa kencangnya ini sudah saya kasih grip juga. Ini nyalanya di sini. Untung saya masih ingat ya. Mana ada ini udah ketiga kalinya saya masang ngerakit MA. Nah. Lancar ya? Oke. Sayang sekali ini sangat sangat gampang ya untuk praktek mesinnya. Saya kira agak susah untuk mana. Jadi ini undercut ini nggak akan saya pakai ya, guys. Akan saya preteli tapi nggak saya pakai ini. Ini undercut juga sih ternyata ya. Tapi kita dapat dua pilihan loh. Tapi nggak tahu nih kepake apa enggak nantinya. Aduh, nggak bisa lagi. Tapi sebelah sini bisa loh. Kalau ada tang potong, tok 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 enak. Ini nggak ada tang potong lagi. Punya Tamiya tapi nggak punya tang potong. Ya kan kebutuhan lagi itu. Oke, selanjutnya adalah ini dia waktunya pemasangan FRP ya. Ini saya syuting ya, guys. Dan itu pun harus melihat ya. Dan ini kumpulan baut-bautnya akan saya taruh sini ya supaya nggak hilang dan berjatuhan. Ini juga nanti nih washernya, spring washernya juga nanti akan di oke, saya ngambil dinamo dulu ya, guys, untuk nempel ininya dan menaruhnya ke sini ke lubang. Oke, saat lagi, guys, akan ada lanjutan perakitan. Ini dia perakitan FRP-nya, ya kan, brake set-nya. Tuh, ada spacer-nya juga, ya kan? Ini spacer apa ini? Saya nggak tahu nih. Udah, tapi nanti kita pasang aja, guys.
Ini adalah Blast Arrow Starter Pack. Sangat melelahkan, guys. Merakit ini hanya membutuhkan ekstra sabar. Karena setelah tadi saya lihat ya perekamannya sebelum diedit atau sebelum dipercepat, durasinya hampir 40 hampir sejam ya untuk keseluruhan ini. Belum lagi kalau masang dekalnya itu bahkan bisa sampai 1,5 jam untuk perakitan. Oke. Okay. Nanti kapan-kapan ada tantangannya kali ya, tantangan merakit 1,5 jam paling lama. Ya kan? Apalagi yang bisa masang, oh bisa 4 jam itu perakitannya. Lumayan itu. Kan harga 300.000. Nih, sudah dapat sepaket ya. Dampernya juga nih. Kamu bisa jadi anak set damper langsung ya dengan membeli kit ini. Oke, kita bereskan aja. Langsung diakhiri aja ya. Thanks for watching, kita akan jumpa lagi ya dalam rakitamnya, tapi yang FMA Balance Pack, yaitu adalah Rodi Bull. Sampai jumpa.